أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ولم نستغفرك لما لا نعلم. Kita masuk pada tema Allah adalah zat yang mendatangkan manfaat dan bahaya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Ma'idah ayat 76. Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, ikutilah kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk sebenarnya, dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Al-An'am ayat 71. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa zat bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Al-A'raf ayat 188. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan beritahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Yunus ayat 18. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Yunus ayat 49. Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Yunus ayat 106. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Arad ayat 16. Maka tidaklah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka, dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat bagi mereka. Toha ayat 89. Dan Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Al-Anbiya ayat 66. Dia menyuruh kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Al-Had ayat 12. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia untuk disembah, padahal mereka tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak pula mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Al-Furqan ayat 3. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Al-Furqan ayat 55. Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu? As-Su'ara ayat 73. Orang-orang batu yang tertinggal tidak turut ke Hudaibiyah akan berkata kepadamu,
Kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Al-Fath ayat 11. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. An-Najm ayat 43. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak dapat bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Mumtahanah ayat 3. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengurungkan keperluannya karena tiaroh, menganggap sial, maka dia telah melakukan kesyirikan. Para sahabat bertanya, lalu apakah kafarat tebusan untuk hal itu? Beliau menjawab seraya berdoa, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari engkau, tidak ada kesialan kecuali kesialan dari engkau, dan tiada Tuhan kecuali engkau. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah Azza wa Jalla mengutusku dengannya berkaitan dengan orang-orang yang menerimanya seperti hujan yang menyirami tanah. Di antara tanah itu, ada yang menyerap air, lalu menumbuhkan rumput yang banyak. Dan di antaranya, lagi ada yang gersang dan hanya menampung air. Maka Allah Azza wa Jalla mendatangkan manfaat darinya, sehingga manusia dapat meminum, mengairi ladang, bertani serta memberi minum. Dan ada yang berupa tanah lapang yang tidak dapat menampung air, dan tidak pula menumbuhkan rerumputan. Itulah perumpamaan orang-orang yang memahami agama Allah Azza wa Jalla. Allah menjadikannya bermanfaat dengan apa yang diutus dengannya, dan dia pun memberi manfaat. Maka ia mengetahui dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan juga perumpamaan bagi orang yang tidak mau mengangkat kepalanya untuk memahami dan menerima petunjuk Allah Azza wa Jalla yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.